luar biasa Tuhan kita sungguh baik. Bahwasannya kita semua boleh berkumpul lagi meskipun secara online. Kami percaya kasih Tuhan tetap ada buat kita. Kita tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan, merasakan sensasi ibadah yang luar biasa bersama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mulai ibadah kita. Kita masuk dalam doa. Pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan luar biasa. Kami sudah melihat begitu banyak kebaikan-Mu Tuhan, begitu banyak pertolongan bagi hidup kami Tuhan. Sungguh kami harus mengucap syukur Tuhan, sungguh kami harus bergerak, memuji, bersorak dan menari bagi-Mu Tuhan. Karena dengan inilah kami akan membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dengan inilah kami membalas semua pertolongan yang sudah kami terima Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mau mengundang seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan hidup kita. Amin. Yes, amin. Sama-sama kita mau menyatakan bahwa hanya Dialah milik kita di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Selamanya Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Yeah. Lagi Allah sumber. Allah sumber kuatku, yes. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kami Tuhan, haleluya. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita, yes. Amin. Kita mau menyatakan, kita mau menaikkan lagi pujian bagi Tuhan, sebab Dia adalah Raja, Dia adalah sumber kekuatan kita. Kita mau menaikkan pujian lebih tinggi lagi. Yang perkasa, Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah kekuatan.
jaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan Raja. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan Raja. Raja dan Tuhan kami, dalam setiap musim hidup kami, dan melewati setiap masalah Tuhan. Meskipun ada banyak masalah di sebelah kami, di kanan kiri kami Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang selalu ada buat setiap kami, menuntun kami dan memberikan kami jalan keluar yang tepat pada waktunya. Terima kasih. Lihat pujian ini Tuhan. Kami mau belajar untuk kami tidak ragu lagi Tuhan di dalam mengikuti-Mu Tuhan. Meskipun kami lihat langit suram, langit yang gelap, tapi kami yakin dan percaya ada Engkau Tuhan yang selalu bersama kami. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah
kau tinggalkan. Meski langit, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai lewat ke gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kau selalu serta kami Tuhan. Tiada pernah ku setiamu yang dahsyat Tuhan, kasih setiamu yang selalu kami nikmati dan setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit hampa Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dengan iman kami katakan, walau 10.000 rebah di sisiku, kau tetap menolong setiap kami Tuhan. Oh, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dengan pelan kami katakan, walau 10.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hidup. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Kami bersuka terima kasih Kau Tuhan. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Yes. Kami sembah. Terima kasih Kau Tuhan yang hebat. Haleluya. Haleluya. Meskipun badai dan cobaan, 1.000 rebah di sisi kami Tuhan, Kau tetaplah Allah penolong. Haleluya. Haleluya.
mari sembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Terima kasih kau Tuhan yang baik. Kau besar Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat lebih dari segalanya. Haleluya. Hosana in the highest. Yes. Terima kasih kau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih kau Tuhan yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya dan yakin kau Tuhan, bahwa pertolonganmu Tuhan tepat pada waktunya. Janjimu Tuhan tak pernah tahu kau tepati Tuhan, seperti fajar di pagi hari yang selalu bersinar. Oh haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Kami bersuka Tuhan, kasihmu. Setiap pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah setiap pujian ini Tuhan menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firmanmu. Kau berkatilah setiap kami yang mendengarkan firmanmu dan juga hambamu yang menyampaikannya. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan yang luar biasa bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita bersyukur dan terima kasih kepada tim praise and worship gereja kita yang luar biasa memimpin kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Bapa, kalau Tuhan izinkan kami masuk di tahun 2022 ini, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami yang Kau kasihi Bapa. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hamba doa sebagai hambamu, sembunyikan hamba di balik kayu salib, biar kemuliaan Tuhan yang tampak ketika hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan isi hatimu. Berikan hamba kata-kata sederhana Tuhan dan urapan yang baru dari Tuhan, sehingga setiap umatmu yang mendengarkan firman yang hamba sampaikan, hidup mereka dikuatkan oleh Tuhan, hidup mereka semakin mengandalkan Tuhan, hidup mereka juga semakin dekat kepada Tuhan. Berfirman Tuhan bagi kami, kami senang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba doa dan mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat pemberitaan firman Tuhan saat ini. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan,
seperti saya katakan tadi awal, kalau Tuhan izinkan kita masuk di tahun 2022 ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan ini, karena saya yakin dan percaya sesuatu yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita buka satu kebenaran firman Tuhan yang sudah biasa kita dengarkan, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Satu firman Tuhan lagi, Efesus 5 ayat 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur di masa-masa sulit yang sudah kita lewati, kalau Tuhan izinkan kita masuk di tahun yang baru ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, tidak gampang untuk kita memasuki tahun yang baru ini. Mungkin di tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu, ada beberapa mungkin yang dari setiap kita, ada mungkin kita kehilangan keluarga, kehilangan sahabat, kehilangan teman-teman. Tapi kalau Tuhan izinkan kita masuk dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangan berkecil hati Bapak Ibu, jangan terus terpuruk dalam kondisi keadaan yang kita hadapi, karena kita semua bersama-sama menghadapi yang namanya COVID-19 ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu kekuatan ucapan syukur. Kekuatan dalam ucapan syukur apa Bapak Ibu yang bisa kita terima? Karena di masa-masa sulit seperti ini, memang rasanya seperti saya katakan tadi, sulit bagi saya dan saudara kasih oleh Tuhan, sulit bagi kita untuk mengucap syukur, karena kita terlalu fokus juga pada kondisi yang sedang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan katakan tadi, agar saya dengan Bapak Ibu mengucap syukur dalam segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi saya dan saudara kasih oleh Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu semua, kita yang percaya kepadanya, supaya kita tetap bersyukur apapun kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Jangan terus kita terpaku kepada kondisi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Mari kita keluar dari keterpurukan kita, dan mari kita melangkah maju di tahun ini. Kalau tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu, banyak hal yang membuat kita mungkin susah mengucap syukur, tapi mari saat ini kita kembali, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Maka apa Bapak Ibu yang terjadi? Lewat ucapan syukur kita akan bisa melewati masa-masa sulit yang akan kita hadapi di depan sana. Tapi firman Tuhan juga katakan Bapak Ibu, apapun kondisinya, apapun keadaan kita Bapak Ibu, dalam segala keadaan kita wajib, dikatakan firman Tuhan, mengucap syukur. Baik atau tidak baik situasi yang kita hadapi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Contoh Bapak Ibu, di Alkitab kita sudah banyak melihat contoh. Salah satu yang paling sering kita dengarkan, contoh yang sangat tragis Bapak Ibu, adalah kisah dari Ayub. Kita tahu Bapak Ibu, masalah yang dialami Ayub begitu berat dan beruntun, sampai dia habis-habisan Bapak Ibu, hidupnya hancur habis-habisan. Mulai dari hartanya dijarah orang, lalu anak-anaknya mati, terakhir istrinya marah kepada Ayub. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puncaknya Ayub sakit sangat parah. Tapi apa yang Ayub katakan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Lihat Ayub 1:21-22 dikatakan apa? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Lihat Bapak Ibu, ayat 22 dikatakan, dalam kesemuanya itu, apa artinya? Dalam semua penderitaan yang dialami oleh Ayub, mulut Ayub tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak baik kepadanya. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, memang seperti saya katakan tadi, mengucap syukur pada waktu tidak ada masalah itu gampang kita lakukan. Tapi jika sebaliknya, ketika kita ada masalah, apakah mudah untuk mengucap syukur? Saya percaya sulit sekali bagi saya dan saudara-saudara
Tuhan, sulit sekali bagi kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Tapi lihat apa kata Ayub, Bapak Ibu, ayat 2 ayat 10 dikatakan, tetap menjawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti orang gila, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu, puji Tuhan Bapak Ibu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, jika di tahun-tahun yang lalu kesulitan yang kita hadapi begitu sulit, memang saya sadari Bapak Ibu, sulit dan sangat sulit, tetapi Tuhan mau Bapak Ibu, sesulit apapun yang masalah yang kita hadapi, yuk kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat, jangan kita hanya fokus pada masalah yang kita lihat, tetapi mari kita fokus kepada anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita yang percaya kepada Dia. Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara kasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan, masih Tuhan izinkan kita saat ini bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, itu semua karena anugerah, karena kekuatan, karena kasih sayang Tuhan bagi saya dan saudara kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan, ucapan syukur adalah pintu bagi kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya mau katakan di sini, apa kekuatan di balik ucapan syukur yang terjadi dalam hidup kita? Yang pertama Bapak Ibu, saya mencatat, ucapan syukur adalah pintu bagi kita untuk masuk dalam hadirat Allah. Lihat Mazmur 118 ayat 19 sampai 20 dikatakan apa? Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat 20 dikatakan, inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Mazmur 100 ayat 4 dan 5 dikatakan apa? Masuklah melalui pintu itu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan mau Bapak Ibu di tahun 2022 ini, mulut bibir kita ini penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Baik atau tidak baik kondisi yang akan kita hadapi, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena itu adalah keinginan Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu yang saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika saya dengan Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan, saat itu kita sedang masuk ke dalam pelataran Tuhan. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu, ucapan syukur bukanlah pilihan, tapi satu keharusan, karena itu adalah perintah Tuhan seperti saya katakan tadi. Karena dengan mengucap syukur, kita sedang keluar dari ketakutan kita. Dengan mengucap syukur Bapak Ibu, kita sedang keluar dari segala kekhawatiran kita Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan kita sedang masuk dalam hadirat Tuhan, supaya kita tetap menjadi kuat. Contoh Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, saat kita berterima kasih kepada Tuhan, maka saat itulah kekuatan baru terjadi dalam hidup kita. Meskipun masalah yang kita hadapi belum selesai, tapi karena di dalam pelataran hadirat Allah ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi apa Bapak Ibu kekuatan di balik ucapan syukur? Yang pertama, lewat ucapan syukur kita sedang masuk dalam pelataran hadirat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, lewat ucapan syukur ada kekuatan baru dalam hidup kita. Yang ketiga, lewat ucapan syukur ada sukacita sorga dalam diri kita. Dan lewat ucapan syukur Bapak Ibu, yang keempat, ada mujizat, ada jalan keluar atas setiap masalah persoalan yang kita hadapi saat ini. Itu sebabnya apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini, mari kita katakan dengan iman, Tuhan, apapun yang sedang kualami saat ini, aku akan tetap berkata Tuhan Yesus tetap baik, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidupku dan keluargaku. Katakan amin Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bahagia atau tidak hidup kita tergantung kepada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena jika kita hidup saat ini, itu artinya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, ketika ucapan syukur keluar dari mulut bibir kita, sorga akan selalu ada dalam hidup kita, sorga akan selalu ada dalam keluarga kita, sorga akan selalu ada dalam apapun yang kita kerjakan. Katakan amin Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Jadi yang perlu kita lakukan Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, lewat ucapan syukur yang pertama, ucapan syukur adalah pintu gerbang bagi kita untuk masuk dalam hadirat Allah. Yang kedua Bapak Ibu, lewat ucapan syukur ada kekuatan baru dalam hidup kita. Yang ketiga, lewat ucapan syukur ada sukacita sorga dalam hidup kita masing-masing. Lewat ucapan syukur juga, yang keempat Bapak Ibu,
Lewat ucapan syukur ada mujizat dan jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, Filipi 4 ayat 6 dan 7 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang berikut dikatakan apa Bapak Ibu? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara tetap maju dan bersemangat di dalam Tuhan di tahun ini. Apapun yang kita hadapi, tetap ucapkan syukur kepada Tuhan. Selalu tetap bersemangat di dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingatlah selalu bahwa segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita alami, kita hadapi saat ini, pasti ada waktunya, ada limitnya. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, gantilah sungut-sungut kita. Kalau mungkin di tahun yang lalu seperti saya katakan, kita seringkali mulut bibir kita ini mengucapkan kata sungut-sungut, kata-kata yang mencurigai Tuhan. Mulai tahun ini kita tetap, mari kita mulai bersyukur kepada Tuhan, karena saya akan mempercaya ketika dari mulut bibir kita ini keluar ucapan syukur kepada Tuhan, maka hal-hal yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi dalam hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan lewat ucapan syukur yang kita keluarkan dari mulut bibir kita, saya yakin dan percaya semua akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bangun terus hubungan yang intim dengan Tuhan Bapak Ibu setiap hari. Karena Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak bisa tidak di tahun 2022 ini saya dengan Bapak Ibu harus lebih intim, lebih erat hubungan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari. Kalau mungkin Bapak Ibu di tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu seringkali melupakan hubungan yang intim dengan Tuhan, jarang bersekutu dengan Tuhan, yuk tahun yang baru ini, tahun 2022 ini, yuk kita bina kembali hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bersekutu erat dengan Tuhan di tahun yang baru ini, saya yakin dan percaya apapun yang kita alami, masalah sekecil apapun, pasti membuat kita akan goyah dan akan membuat kita semakin tidak bisa fokus kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan saya yakin dan percaya lewat ucapan syukur kita yang senantiasa mengalir dari mulut bibir kita kepada Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Biar kiranya Bapak Ibu lewat firman Tuhan ini, kita semua semakin dikuatkan oleh Tuhan. Karena lewat ucapan syukur ada kekuatan baru dalam hidup kita. Lewat ucapan syukur kita sedang masuk ke pelataran Allah. Lewat ucapan syukur selalu ada jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Apapun persoalan kita hadapi, saya akan percaya ketika kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya bahwa waktunya Tuhan akan indah dalam hidupku. Segala sesuatu akan berakhir Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tidak selamanya mendung itu kelabu Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya tidak selamanya masalah yang kita hadapi itu akan terus berkepanjangan dalam hidup kita. Tapi saya yakin dan percaya firman Tuhan iya dan amin. Segala sesuatu kata Alkitab akan indah pada waktunya. Jika saat ini doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, berarti belum indah pada waktunya. Artinya belum waktu Tuhan untuk menjawab doa-doa saya, doa-doa kita semua Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan, maju dalam Tuhan, doa saya menyertai setiap Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangan pernah lagi bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi mulai sekarang, bangun pagi, biasakan angkat tangan kepada sorga, terima kasih Tuhan Yesus, aku bersyukur buat anugerah Tuhan, aku percaya hari ini hidupku dan keluargaku diberkati oleh Tuhan. Katakan dengan syukurmu, aku percaya hari ini apa yang kukerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan dengan iman Bapak Ibu, setiap langkah-langkahmu sepanjang hari-hari yang kau lalui pasti akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biar kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini kita semakin intim dengan Tuhan, dan kita sadari bahwa kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari angkat setiap tangan Bapak Ibu ke depan. Saya akan tumpang tangan. Mungkin kita tidak bertemu secara muka dengan muka Bapak Ibu, tetapi saya yakin dan percaya jika Bapak Ibu
sungguh-sungguh mau berdoa, kuasa Tuhan tidak terbatas. Ketika Bapak Ibu mengangkat tangan Bapak Ibu di HP Bapak Ibu lewat layar televisi yang Bapak Ibu sedang mengikuti ibadah online ini, saya yakin dan percaya kuasa dan mujizat Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita saat ini. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Bapa dalam surga, hamba berdoa dan bersyukur buat anugerah Tuhan. Kalau kami Tuhan izinkan masuk di tahun yang baru, tahun 2022 ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika di tahun-tahun yang lalu Bapa, banyak kali kami umat-Mu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, banyak kali lupa bersyukur kepada Tuhan buat anugerah pertolongan Tuhan, ampuni kami Bapa. Dan hamba doa saat ini buat semua jemaat-Mu, umat-Mu yang mengangkat tangan mereka di layar televisi mereka atau lewat HP mereka Bapa, yang mereka sekarang apapun kebutuhan mereka, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit ya Allahku Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasa-Mu tidak terbatas Bapa, kami percaya Engkau sangat-sangat mengasihi umat-Mu Tuhan Yesus. Sembuhkan ya sakit ya Allahku, berkati yang berkekurangan Bapa. Berkati bisnis setiap umat-Mu, berkati pekerjaan umat-Mu, berkati rumah tangga mereka, berkati pribadi mereka. Hamba doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tahun ini Tuhan, apapun yang kami rencanakan, Tuhan tolong kami Tuhan. Tolong kami Bapa, kami butuh bantuan Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan supaya kami bisa menjalani hidup di tahun ini dengan penuh keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan, apapun pergumulan mereka saat ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kasih sayang Tuhan turun atas mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gereja-Mu GBI Gregoria, berkati gembala kami Bapa, Mbak Epri Maderus dan keluarganya, semua para pengurus gereja-Mu Tuhan berkati, semua jemaat-Mu Tuhan berkati, usaha bisnis pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pribadi mereka, Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, glory hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan ucap syukur buat anugerah Tuhan, buat kesempatan yang indah ini bagi kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yuk kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya menjemput kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita yang berkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Haleluya.